Pas untuk isi. Lu mau panu ini. Jadi boleh, jadi nanti setelah ini kita nyatakan kita jerat dengan pasal 362, nanti kita laksanakan penyalahgunaan narkotika. Dan terkait dia memakai namo tahu. Dan tanya-tanya berpura-pura tanya. Tanya sama siapa? Tanya sama korban. Mencari orang. Mencari alamat dulu? Iya, atau orang? Mencari alamat. Ya, terus? Dan mengamati suasana. Sekitarnya? Sekitarnya. Oh. Pelaku memakai jaket Gojek. Memakai jaket Gojek dan helm Gojek. Tersangka bernama Puri Ardianto. Dan kita melaksanakan koordinasi dengan manajemen Gojek. Ternyata bahwa atas nama Puri Ardianto tidak terdaftar sebagai mitra daripada Gojek. Berarti ini yang kita coba angkat. Kenapa? Karena Gojek adalah pelayanan publik di masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi alternatif terbaik di saat pandemi.